Indonesia. Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Banyak cerita menarik yang bisa diangkat dari sosok Bung Hatta. Salah satunya kecintaannya terhadap buku. Penasaran? Saya sengaja bertemu dengan putri kedua Bung Hatta. Namanya Gemala Rabiah Hatta. Pertanyaannya, seberapa besar pengaruh buku terhadap kehidupan Bung Hatta? Baik, Bu Gemala, sosok Bung Hatta tidak bisa terlepaskan dari buku. Kita bisa lihat koleksi bukunya di perpustakaan ini ya Bu ya, begitu banyak sekali. Sampai-sampai ada cerita ketika Bung Hatta mau menikahi Ibu Rahbi, itu mas kawinnya buku. Betul. Nah itu ada ceritanya tidak mungkin, Bapak iya. Pernah bercerita tidak? Jadi, kenapa buku Bu? Karena memang ayah mau memberikan sesuatu yang memang hasil karyanya. Jadi itu buku tulisan? Jangankan buku, waktu nenek kakeknya memberikan warisan, dia bilang gak usah berikan warisan ke saya. Berikan kepada saudara perempuan saya. Padahal dalam Islam laki-laki itu bisa mendapat dua kali lebih. Nah itu, nah ini buku karena itu beliau yang menulis. Jadi kalau diberikan kepada istri yang spesial, dipilih dengan sangat susah, memang jodoh. Jadi mau memberikan sesuatu yang khas begitu. Ceritanya nenek saya menangis, kenapa? Kok Hatta tidak mau, kan malu begitu sebagai orang Minang. Saya punya gelang emas tapi tidak mau. Jadi Bung Hatta mengatakan harus yang saya buat sendiri, karya saya. Jadi dalam pengasingan di Banda Nera bertahun-tahun, beliau menulis. Jadi itu itulah bukunya, jadi itu diberikan. Dan waktu itu ibu mengatakan ya dia orang pintar. Kalau adiknya ibu kan teriak, jangan, you kan, you mbak, you kan, you ke namanya. Jangan, dia udah tua, tapi serahkan kepada, kan Bung Karno yang melamar. Serahkan kepada ibu memutuskan, dan ibu mengatakan tidak apa-apa, dia orang yang pandai. Buku-buku ini didapat dari mana saja? Apakah setiap ke luar negeri, atau diberikan, atau dari mana koleksi buku sebanyak ini? Iya, jadi pada saat ayah kembali ke Indonesia, itu perlu 7 kapal untuk mengangkut buku-bukunya. Dari mana? Dari Belanda. Dari Belanda ke Indonesia. 7 kapal bergantian. Karena kan nggak mungkin sekaligus. Jadi bertahap itu 7 kontainer besar isinya buku. Dan itu kemudian dari mana? Itu ada yang beliau beli sendiri. Ada juga dikasih orang. Atau si toko bukunya itu senang karena ayah itu sebagai pembeli langganan. Jadi banyak toko-toko buku itu malah menggratiskan. Misalkan ada buku double, ini untuk Hatta. Disisihkan. Orangnya datang dikasih hadiah. Jadi ayah tuh bersahabat banget dengan para pemilik buku. Dan pada saat di Bovendigul itu dipinjamkan sama teman-teman yang orang sesama pejuang. Cuman mereka tidak boleh ketahuan sama sipir, apa namanya, penjaga lapas begitu ya. Jadi kalau mau baca tuh harus pakai, karena nggak ada listrik, pakai lilin. Dan kalau mau disimpan ditaruh dalam tanah. Jadi digali tanah, kemudian ditaruh di box, buku-buku taruh situ. Kemudian nanti kalau aman dibaca lagi. Setahun ayah di situ, kemudian dipindahkan ke Banda Nera 6 tahun. Nah di Banda Nera itu buku-buku ayah itu luasa, bisa dibaca aman oleh teman-teman. Tapi di sini dirawat sendiri kalau di sini. Iya, kemudian setelah ayah tidak jadi wakil presiden lagi sejak 1 Desember 56 terus ditata lagi di sini begitu. Saat kondisi sedang susah, pernah tidak terlintas kenapa tidak dijual saja bukunya begitu? Ya, sebelum ayah meninggal, pernah kakak mertua dipanggil. Terus karena kan HB Yasin bukunya juga sudah dijual begitu. Kemudian ditekel oleh Ali Sadikin kan. Nah, terus Muhammad Yamin bagaimana bukunya. Nah, silang jadi waktu begitu. Itu kakak mertua bilang, kita tidak akan menjual. Karena itu menjadi seperti rohnya ayah gitu. Jadi ayah pergi tapi rohnya ayah harus ada di sini. Jadi kita anggap ini sebagai kecintaannya ayah, jadi hobinya ayah baca buku, ya udah. Bagaimana kemudian dengan kejujuran Bung Hatta itu dalam mengelola uang negara? Ada kisah apa Bu terkait? Kalau waktu itu masalah keuangan negara saya nggak mengerti karena saya masih kanak-kanak. Cuman yang saya ingat Pak Wangsa, sekretaris ayah puluhan tahun, cerita sama saya, ayahmu tuh aneh. Kenapa ada cerita begini? Kata waktu itu tentu saya masih kanak-kanak 4 tahun. Tapi diceritakan. Satu hari Pak Wangsa, dia sebut dirinya Pak Wangsa,
mesti membalas surat rakyat. Jadi itu ada istana Medan Merdeka Utara dan ada istana Medan Merdeka Selatan 13 yang sekarang gedung BMN. Nah kemudian Pak Wangsa bilang pagi-pagi bilang sama Bung Hatta sebelum ayah berangkat pergi naik mobil, ada beberapa surat yang harus saya harus ketik tapi saya belum bisa mengetikkan karena kertas lagi tidak ada. Oh ya nanti saja pulangnya dari ayah rapat dengan Bung Karno atau karena kantor ayah kan di seberang Medan Merdeka Utara. Jadi paling cuma berapa menit ke sana. Nah, waktu siang hari ayah sudah balik. Tiba-tiba di meja kerja di rumah itu ayah lihat surat-surat yang mesti ayah teken. Dipanggil Pak Wangsa. Bagaimana ini katanya enggak punya kertas. Kok sekarang saya mesti tanda tangan beli kertasnya dari mana gitu. Ternyata. Terus Pak Wangsa bilang, tadi kan Bung pergi, panggilnya Bung. Bung kan tadi pergi ke sana, saya kan juga ikut. Saya ambil kertas-kertas dari kantor wakil presiden. Marah ayah. Oh. Jangan katanya, kertas-kertas di rumah ini harus saya bayar sendiri. Bingung Pak Wangsa. Padahal ini kan suara rakyat yang dia kirimnya bukan ke Merdeka Utara. Karena ayah punya kantor juga di Medan Merdeka Utara. Tapi ke rumah. Ya kan rakyat nggak tahu, mungkin posnya juga bawanya ke rumah nggak ngerti. Nah jadi ceritanya bukan cerita tentang Bung apa kabar, anak saya sekian. Bukan pribadi, tapi memang tentang masalah yang dihadapi dia. Pak Wangsa bingung, loh. Kan ini cerita tentang masyarakat. Kenapa dibales oleh Bung Hatta harus kertasnya tidak boleh kertas negara tapi harus bayar dengan uangnya sendiri. Pribadi. Begitulah Bung Hatta. Jadi berapa harga kertas dibayar akhirnya besoknya sekian sekian lembar dibalikan lagi oleh Pak Wangsa setelah dia beli kertas satu rim apa berapa itu. Wow.